Halo guys, hari ini kita akan membuat layangan naga menggunakan bahan fiber. Ini kita lihat dulu kerangka kepala naganya ya. Ini dari bambu. Ada kucing. Terus kita tali. Dan buat sedemikian rupa menyerupai naga. Dan ini kenalin Mas Akbar. Ini bahannya dari fiber. Bisa dibeli di toko ya Mas ya? Bahan fiber ini kita untuk membuat ekor dari kepala naganya. Badan ini harganya bisa dibeli di toko, 1 kilonya Rp120.000. Coba Mas lihat yang sudah jadi, lekukan-lekukannya seperti apa ya. Ini dari badannya naga. Rencananya mau buat panjang berapa meter Mas ini? 100 keping, 120 keping sekitarnya. Sekitar 120 keping. Berarti ya kurang lebih 50-an meter. Nanti kita akan lihat dan tes uji terbangnya bagaimana, apakah bisa murni ini dari kreativitas anak-anak ya di sekitar lingkungan saya tinggal. Anak kecil sudah jago berat badan tinggi, bisa membuat beragena aneka ragam layang-layang, karena ini dan bisa juga dibuat di rumah teman-teman juga. Ingat bahannya, untuk rencana nanti samanya gue Mas kertas. Oh, sama masih menggunakan kertas ya, untuk karena kita memanfaatkan apa yang ada di lingkungan kita. Nah, untuk bahan dari kertas itu harganya sangat mahal dan tidak bisa dijangkau oleh anak-anak. Ya mungkin itu dulu. Jangan.
kira-kira kuat 100 meter ya ini buatan. Kita lihat saja prosesnya. Mantap. Aduh. Direwangi. Ren lur. Angine. Sudari, Bang. Angine untung lho. Sudari. Rahno angin di sangel lemah. Tong Mas. Awas, 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 tabrak. Tabrak, Bang, Bang. Cangkut. Oke, kita uji coba lagi karena yang tadi gagal lur. Kendalanya anginnya ya nek jenenge ngluk layangan ya ngene iki. Angin ini penting. Yes, yes.
Yang buri baik. Ah, kue bantu. Iki narik dek. Nah, yo delok-delok mobil. Jalan desa ya lur, jadi ini aman untuk layangan. Oke, kita udahin dulu aja uji cobanya. Kembali besok lagi ya, anginnya gak ada. Pulang aja dulu, besok lagi. Halo Bung, wah, Jan. Salam sejahtera. Ya, sampai sini dulu uji coba layangan naganya. Kita jumpa lagi besok. Halo, salam, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.